sebelum takbir mengharapkan wajah tu wajia lindas. Setelah mengharap padang, tidak wajah tu badani. Setelah menghadap padang dan takbiratul ihram, simpan telapak tangan tangan ke di atas telapak tangan, di tengah tangan di atas tangan kiri dan di bawah pusat, di bawah pusat. Jangan begini. Allah. Jangan begini. Harus ada kitabnya, ada ilmunya. Dan begini. Allahu Akbar. Nah, apa-apa sih itu namanya? Sunat. Ya. Sunat hayat ya. Tapi kan harus ada guru. Buat mau guru yang mau mengikuti. Aha. Dulu ya. Oh. Saya begini dulu. Sebelum ke Sri Raya. Oh, rupanya. Itu. Setelah punya kitab Al-Dumyah Ditoli di Tolik Ilhaq, walaupun lurus, tapi mata kemana? Bukan. Antara dua telapak kaki. Ya, ke situ. Jadi bukan ke situ. Itu. Kalau sujud, itu ini ujung hidungnya harus kena. Walaupun tidak sampai pesek. Harus kena. Karena yang membuat sombong itu ini. Hidung. Sujud itu kening dan hidung. Makanya kalau ini pakai udang begini, ini jangan sampai terhalang oleh udang. Pakai tilah supaya tenang dan lembut. Maka tilah sujud mata kemana? Kemana? Mata kemana? Ke jalur hidung, pusat ke ujung hidung. Jadi ini untuk ukuran. Ukuran fokus syariat sujud. Gitu. Jadi bukan kesana. Yang selalu di belakang kelihatan. Noong. Ngintip. Fokus syariat. Dan ukuran kaca kopiah supaya kopiah tidak miring, tidak jengkok ini hidung. Kalau pakai kopiah tidak usah pakai cermin, harus lurus. Bukan. Begini kan? Jadi. Kalau di isep bau. Lihat, nah kita dulu. Bau keringat orang mikir. Dapat pahala. Tuh. Ini tidak miring begini. Dan kalau mau ngomong lagi madok, kopi miring. Wajah tu aku mengamalkan wajah dia. Maksudnya wajah di situ bukan muka lagi. Sebelum sholat menghadap, bukan muka saja, badan seluruh. Setelah takbiratul ihram dan menyimpan tangan di bawah, ya, di bawah pusat. Allahu Akbar. Pusat. Jangan terlalu bawah. Ada apa nih?
Allahu Akbar. Di mana? Di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Kitab apa? Wasiatul Mustafa. Wasiat khusus Rasulullah Muhammad yang terpilih sallallahu alaihi kepada Sayyidina Ali, pintu gerbang kota ilmu. Ana marinatul aku kota ilmu wa ali maluha. Ali pintu. Kalau ada masalah jangan tanya gue, tanya dia. Yang jawab akan pintu gerbangnya. Artinya tidak perlu kepada saya, tanya saja dia. Jadi kalau dia sudah tidak bisa jawab, baru sama saya. Ana marinatul ilmi, aku kota ilmu, ali pintu. Tanya Yudho Bandara wajib, 10 orang wajib. Nanya tentang pentingnya ilmu, bedanya ilmu dengan dunia. Utama mana ilmu dengan dunia? Utama ilmu. Yang lebih utama ilmu. Bukan yang punya dunia. Mana yang lebih utama, ilmu atau dunia? Kata sinang ilmu. Kenapa? Beda.